Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Gitronic Channel. Kali ini kita akan memasang motor ini ya, kipas. Di ada kipas angin ya, mereknya Cosmos ini. Nah ini rusak, mengganti ininya ya, motor dinamonya ini ya. Di juga kita copot ini ya, switch-nya. Jadi caranya gimana? Ini ada kabel ya, di sini ada berapa? 4 kabel ya. Jadi 4 kabel ini biasanya kalau kita beli baru nih, ini sudah ditandai ini di mana yang dapat 220 ya. Terus mana yang dapat ini switch ini ya, kecepatan ini ya. Bagaimana kalau belum ditandai ya, kita bisa mencarinya dengan mengukur ya, pakai tahanan apa ohmmeter ya. Kita pakai tester, jadi pakai tester skala 10 bisa ya. Ini kita ukur yang paling besar antara satu dengan yang lain, itu yang paling besar yaitu yang dapat 220 ya. Tapi ini biasanya sudah ditandai ini. Ini kemarin di ini ya, di jendela kayak gini ya. Ini yang dapat langsung ya, yang 220. Terus kemudian kan ada yang dari 220 kan dua ya, ada dua listrik ya. Dua kabel maksudnya. Ini yang dapat switchnya di sini untuk nanti dapat kecepatan ya, diatur nih 1, 2, 3 ya. Sekarang menentukan untuk 1, 2, 3-nya itu ya. Biasanya kecepatan yang nomor 1 kan kecepatannya paling rendah ya, 1 terus 2 sedang, 3 paling cepat ya. Walaupun ya kalau salah ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma ya kurang ini tadi, kurang nyaman ya, kalau nggak urut nih ya. Yang penting teman-teman jangan sampai ini salah ini ya. Misalnya yang untuk kecepatan ini ya. Ini yang dapat 220 misalnya, yang ini dengan ini ya, itu bisa terbakar ya. Karena tahanannya kecil ya untuk kumparannya ya. Oke, sekarang kita mencari yang untuk kecepatan ya, biar urut. Ini ya multimeternya, kita saya biasanya pakai yang skala 10 ya, yang posisi ohm meter untuk mengukur ini ya, tahanan ya. Kita kalibrasi dulu. Ini yang colokan 1 ke ini ya, ke yang dapat listrik tadi ya. Ini di sini yang hitam ini kita abaikan ya, ini ya, nggak harus samain warnanya, warna kabelnya. Nah untuk kecepatan yang paling rendah biasanya tahanannya yang paling besar ya. Kita cari yang paling besar dulu, yang mana ya. Ini bebas ya nih, bolak-balik nggak apa-apa nih ya, buat colokannya ini ya. Itu sekitar berapa itu, 60 ohm ya. 60 ohm, terus ya merah nih ya, yang putih 75 ohm, terus yang biru hampir mendekati ini ya 80 ya. Nah, yang paling besar ini yang biru ya, yang paling besar yang biru. Terus ini yang sedang ini yang paling kecil tahannya, berarti yang paling cepat nih ya. Nah, ini berarti yang nomor 1 yang ini yang biru ya, biru biru. Kita kasih yang nomor 1 sini. Ini tinggal mencolokkan saja nih, nggak usah disodir ya, modelnya switchnya kayak gini. Ini yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 tadi yang sedang ya, kecepatan sedang yang putih ya.
Kemudian yang merah nih yang paling cepet nih, nomor 3 nih. Oke, sekarang kita coba ya. Ntar ya, anu wae, pindah gunku, tahu ngiri kayak. Ya kita coba. Nah ini yang satu ya, yang paling rendah apa paling lambat. Dan nomor 2. Nah ini yang paling. Yang 3 ya. Dua, tiga. Tentu off ya. Oke ya, sekarang kita tinggal memasangnya. Pasangnya di sini ya, teman-teman. Rangkai di sini.